Bila nak memimpin semua orang, laki-laki pun nak campur, payah. Tambah dengan sepak terajam politik ni lagi, tuan-tuan, kesian kepada orang perempuan. Sebab tu Nabi sebut, tak berjaya. Tuan-tuan tengoklah pada Bangladesh. Negaranya diperintah beberapa orang oleh orang perempuan. Apa jadi? Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa melaksanakan ataupun melakukan aktivitas setiap harinya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga yang nge-like, semoga yang subscribe masuk surga. Yang nge-share, ya, yang nge-share banyak rezekinya. Amin. Oke, kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Kazim Ilyas lagi berkenaan dengan apa nih, guys, ya. Penasaran? Jom kita simak videonya bersama. Let's go. Baik, kita baca dah tentang kuliah kita bulan lepas. Kita buat tajuk Kekanda dengan Adinda. Dia kata di antara orang yang Allah Ta'ala laknat ialah orang yang takut pada isteri. Takut pada isteri ni bukan maknanya takut. Takut nak tegur isteri, melarang isteri buat jahat. Itu takut. Isteri ni buat jahat, tak berani nak tegur. Okay. Isteri ni lawan mak bapak, tak berani nak cakap. Isteri tak nak balik kampung, jumpa mak bapak. Abang, saya tak nak jumpa mak abang. Jangan balik sekali-sekali. Tak berani balik, tuan-tuan. Maka laki-laki yang macam ini ditarik oleh Allah ke dalam neraka. Semalam ada satu ibu mengadu pada saya, anak dia dah 5 bulan tak telefon, tak mau balik, apa pun tak mau. Sebab isteri tak mau balik dan isteri larang balik. Tak nak balik satu. Suami nak balik, isteri larang. Abang balik rumah abang jaga. Tak balik sama Allah. Tak telefon, tak apa ustaz, tolonglah ustaz. Macam mana nak buat? Ustaz buatlah semayang hajat ke apa. Apa yang saya pula nak buat? Yang tak baliknya anak akak, akak lah buat. Kita sikit-sikit, ustaz buatlah ustaz. Ustaz membuat, kita tengok sehati berdansa, relax. Mana boleh macam itu? Yang merasai kita, yang tak balik anak kita, kitalah yang Allah terima. Tambah pula kita ni ibu. Tuan-tuan doa, minta dibukakan hati menantu. Minta dibukakan hati anak kita yang laki-laki ni supaya bukan garang dengan isteri, bukan tegah dengan isteri, tapi tolong pegang hukum bila berhadapan dengan isteri. Cakap elok-elok, pak, dia tu mak abang, dia juga mak pak, kita kena balik mak kita. Cakap elok-elok, nak cakap yang itu pun tak berani. Dia kata, ustaz, sampai nak bagi duit pada saya pun takut-takut, ustaz. Kadang-kadang bila isteri dia ke dapur cepat-cepat, dia ambil duit lah bukit, bagi dekat mak, dia suruh mak simpan cepat-cepat. Takut isteri dia nampak, nanti isteri dia marah. Orang macam ni ni tuan-tuan, payahlah sikit. Ya, payah. Dia nak hidup payah. Mak tak reda, adik-beradik bergaduh dan sebagainya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun tamlikuhum ra'ah. Diriwayat artinya, tiada dapat kemenangan oleh orang, oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Nabi sebut, mana-mana kaum yang dipimpin oleh orang perempuan tidak akan berjaya. Mana-mana kaum yang diperintah oleh perempuan takkan berjaya. Bukan nak menafikan perempuan tak boleh jadi pemerintah. Jadi payah tuan-tuan, jadi fitnah. Dia lawa jadi pemerintah, payah juga. Dia bujang jadi pemimpin, payah juga. Dia isteri orang jadi pemimpin pun payah juga. Orang perempuan boleh jadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin pada orang perempuan, lantik orang perempuan. Bila nak memimpin semua orang, laki-laki pun nak campur, payah. Tambah dengan sepak terajam politik ni lagi, tuan-tuan, kesian kepada orang perempuan. Sebab tu Nabi sebut, tak berjaya. Tuan-tuan tengoklah pada Bangladesh. Negaranya diperintah beberapa orang oleh orang perempuan. Apa jadi? Filipina diperintah oleh beberapa orang perempuan. Apa jadi pada Filipina?
macam-macam masalah. Kanada diperintah oleh orang perempuan. Apa jadi? Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis. Bukan nak menafikan kebijaksanaan orang perempuan, tetapi dalam bab nak menjadi imam, laki-laki itulah yang sesuai. Kerana semangatnya lebih, kekuatannya lebih, kekuatan fizikalnya, kekuatan jiwanya, dan tidak terikat dengan fitnah sangat-sangat. Yang perempuan ni macam-macam fitnah boleh buat. Banyak. Tuan-tuan tengok kepada Sri Lanka tu. Diperintah oleh keluarga perempuan berapa keturunan? Kumara tunggal, kumara tunggal. Daripada mak turun pada anak jadi apa? Begitu juga dengan India. Main apa nama Gandhi, main Indira Gandhi, semuanya mati kena bunuh. Yang Nabi sebut pada kita satu tanda. Begitulah kalau kita ni dalam rumah tangga diperintah oleh isteri. Nak main masjid pun tak boleh, isteri larang. Nak ke mana abang? Masjid, malam ni Ustaz Kazim datang. Tak payah. Ustaz Kazim tu tiap-tiap hari ada. Mana ada, sebulan sekali. Belilah CD dia tiap-tiap hari, boleh. Tapi pasal malam ni abang, ini je malam dia abang. Tolonglah abang, I beg you. Dah beg-beg ni pula, iyalah. Pasal malam lah aku. Inilah dipanggil tamlikuhum, diperintah. Patutnya dia bawa isteri dia datang. Kamu kena ikut abang, malam ni kita pergi kuliah. Bukan abang ikut kamu. Tapi bawang macam mana? Bawang dekat Giant ada. Kedai runcit bawah tu pun ada. Tapi saya nak beli ayam rangka. Pergi pasal malam, ayam rangka lah. RM3.50 dah lau tuan-tuan. Mahal, ayam rangka je. Masya Allah. Allahu Akbar. Tak kenyang pun makan ayam rangka tu. Kita beli ayam betul nanti. Kita beli ayam organik, kita goreng sama-sama. Yang penting mengaji dulu. Yang tu kontrol. Tapi janganlah tuan-tuan tak bawa langsung isteri tuan-tuan berjalan. Itu pun tak betul juga. Isteri kita pun nak berjalan juga. Tuan-tuan bawa lah pi pasar tani ke pasar malam, bawa lah juga. Orang perempuan ni tuan-tuan, tuan-tuan tak payah bawa bercuti pi pulau Gold Coast ke apa pun tak payah. Tak apa, pi Australia pun tak payah pun tak apa. Pi pasar malam pun cukup lah. Janji tuan-tuan pegang tangan dia, jalan pimpin sama-sama. Itu pun satu kebanggaan dah pada isteri. Sungguh lah tuan-tuan. Dia tak harap pun nak pergi Beijing ke apa ke. Kalau bawa lagi bagus. Tapi tak harap sangat pun. Cukuplah tuan-tuan bawa dia pergi pasar malam. Pegang tangan dia, pimpin. Tengok satu gerai sampai hujung. Tawaf, patah balik, sa'i 7 kali. Sudahlah tuan-tuan. Terhibur dah hati orang perempuan. Tambah bawa anak-anak pula. Lagi seronok. Letih ustaz. Tak ada aircon. Habis pasar raya besar. Pasar raya Maidin ke Giant ke apa ke api. Ambil isteri kita, buh dalam troli tu tolak. Cukup dah. Seperti yang saya selalu sebut lah pada tuan-tuan. Orang perempuan ni, katil tilam tak hebat pun tak apa. Katil tak hebat pun tak apa. Dia boleh tidur atas lengan tuan-tuan pun cukup lah. Tak dapat bantal empuk pun tak apa. Bantal ni, lengan tuan-tuan tu. Masa tuan-tuan pun cukup lah. Tuan-tuan letak tangan dia match ni. Tuan-tuan peluk dia. Orang perempuan bangga habis dah. Besok aku buat bihun goreng kat suami aku. Dia fikir untuk besok dah tuan-tuan. Boleh. Ini tidak. Tidur asing-asing. Dia duduk dekat sikit pun kita marah. Tengok TV, duduk sebelah ni. Seronok dah tuan-tuan. Ini tidak. Bila dia duduk sebelah kita, kita marah dia. Kamu tak boleh pergi tempat sana ke? Panas betul tak? Asal aku duduk sini, kamu datang. Asal kamu datang, aku duduk. Jangan cakap macam itu. Tuan-tuan, saya dah kata dah tuan-tuan, orang perempuan ni lembut. Tuan-tuan tak payah tengking-tengking dia. Tuan-tuan ajak dia balik, mesti dia balik. Dengan bahasa lembut je. Tadi mak telefon. Mak abang telefon. Kenapa? Dia ingat dekat kamu, lama kamu tak balik. Dia kata kalau kamu balik boleh kamu buat tom yam dekat dia. Dia rindu kamu gamak ya. Tak pernah benar pun telefon abang. Hari ni pula tanya-tanya kamu. Isteri tu melembut hati lah. Tak apalah besok free boleh lah balik nampak. Senang je. Padahal mana dia mak dia telefon tuan. Bohong je. Bohong macam inilah yang dibenarkan. Bohong untuk melembutkan hati orang dan berbaik dengan orang lain. Tengoklah tuan-tuan tengking dia tak balik. Asalkan mak kamu aja aku kena balik. Mak aku tak balik. Dah, bergaduh. Tuan-tuan hanya perlu cakap lembut aja. Tadi mak telefon, mak kena salam.
Mak kata baliklah, rambutan dah berbuah, bolehlah petik. Itu pun isteri dah faham dah. Orang perempuan lembut, cuma kita tak sabar nak melayan orang perempuan. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar. Dak yang malam ni ustaz dok sokong pula orang perempuan pasal apa? Dia marah pula. Ni bukan saya sokong, dah sampai bab ni nak kata apa? Nabi kata, dunia ni penuh dengan kesukaan. Dan sebaik-baik kesukaan ialah perempuan yang soleh. Dunia ni penuh dengan kesukaan. Tengok apa pun suka. Giant tu, tengok luar pun seronok lah. Belum masuk dalam lagi. Kereta ni, tengok lambang pun suka lah. Belum bawa lagi. Rumah ni, tengok daripada luar tu pun, dah seronok dah. Belum masuk tidur lagi. Baju ni, tengok pun cantik dah. Belum pakai lagi. Kamera tu, tengok pun dah berkenan. Belum beli lagi. Handphone tu, ya Allah, kita tengok pun geram. Belum ada lagi. Tengok saja pun dah geram. Semua dunia ni nikmat. Tetapi tak boleh lawan dengan nikmat perempuan yang soleh. Semahal-mahal handphone yang canggih, kadang-kadang handphone tu lah menjahanamkan kita. Bil beribu sebulan. Secanggih-canggih kereta yang kita beli, sekali elektronik dia rosak, tepuk dari kita. Secanggih-canggih rumah yang kita buat, sekali orang main rompak, pasal rumah saja pun lawa, perompak datang. Tak tenang tidur rumah kita malam-malam. Selawa-lawa tali besen yang kita beli, anak pi hempuk dengan guli, pecah 6,000 punya tali besen. Tetapi isteri yang soleh, kalau kita susah, dia tolong kita. Abang kenapa menung pagi-pagi ni abang? Duit tak ada nak isi minyak motor. RM5 pun tak ada, tinggal RM2.50 aje. Apa isteri soleh buat? Tak apalah abang, ambil duit saya lah. Orang dulu-dulu simpan duit tang sini. Dan zaman sekarang pun kalau nak selamat, di situlah tempatnya simpan. Tak boleh dah bawa beg tangan macam ini. Nak ke mana tu makji? Ke kedai, ha, bawa macam itu. Kena rabuk lah. Tak boleh nak simpan dalam poket baju kurung. Mai pasar raya, orang selup baju kurung makji. Tempat yang paling selamat ialah di sini. Betul orang tua-tua dulu buat. Zaman sekarang, tuan-tuan nak simpan duit, di situlah tempat dia. Cuma jangan selok depan peniaga tu. Kejap ya, selok tu dia dengar. Ngangar toki kedai tu. Isteri boleh selok duit bagi kat suami dia. Kalau duit dia habis, isteri yang soleh boleh buka gelang bagi kat suami dia. Pilih jual abang. Nampak tak isteri soleh? Dia lebih baik daripada rumah, dia lebih baik daripada kereta, dia lebih baik daripada handphone, daripada kamera, daripada telefon bimbit. Perempuan yang soleh, dia takkan menyakitkan suami dia. Bila suami dia ada masalah, dia takkan kata, itulah awak. Orang cakap dulu degil. Dia takkan cakap macam itu. Dia akan cakap, sabarlah bang, ini ujian daripada Allah. Ya tak, ya pun benda dah berlaku. Sejuk hati suami. So, isteri yang bukan soleh, bila suami dia jadi apa-apa, itulah orang akan cakap degil. Buat lagi, buat. Dia tunjuk jari kat muka lelaki tu. Laki dah kata gigi-gigi jari hang lagi kot. Si isteri yang solehah tenang suami. Sabar abang, ini ujian daripada Allah. Abang-abang tenang, minta doa, kita sembahyang hajat sama-sama. Kita yakin Tuhan tolong kita bang. Ini yang kata isteri soleh, dia pujuk hati kita. Dia menenangkan jiwa. Dia pujuk hati kita. Bukankah macam kisah seorang suami yang pergi berniaga, bekerja cari wang, tinggalkan isteri dengan anak yang kecil. Tiba-tiba anak dia mati. Suami ni sayang sangat dengan anak. Bila anak dia mati, suami ni balik nak hantar telegram apa bukannya ada, post office ke telefon mesti itu. Bila suami dia balik, anak dah tak ada dah. Allah. Isteri ni pakai lawa-lawa, seksi-seksi, pakai gincu merah menyala, layan suami dia. Suami ni balik tengok isteri macam tu, terkejut. Terus tidur. Selesai tidur apa semua, abang,
kalau orang bagi pinjam dekat abang barang, orang tu ambil balik, abang nak marah tak? Apa nak marah? Kan barang dia punya. Anak kita pun abang, siapa bagi pinjam? Allah bagi pinjam. Kalau Allah ambil balik, abang nak marah tak? Apa maksud kamu? Anak kita dah mati abang, sabarlah banyak-banyak. Tuan-tuan, bayang tak seorang suami balik daripada luar, isteri tak cerita anak mati. Dia layan suami dulu. Rindu ke abang, ya Allah, rindu sangat abang. Bagi makan, bagi apa semua, pergi tidur dalam bilik, baru cerita anak mati. Berbeza dengan kita ni. Suami turun dan kata, abang, terjun. Isteri ni bila cakap macam itu, suami ni rasa hang tak cakap dekat aku, anak aku mati. Dia mengadu dekat Rasulullah. Dia cerita isteri dia buat macam ni, macam ni. Kata Rasulullah, isteri kamulah isteri solehah. Itulah isteri yang baik. Menenangkan kamu, menyabarkan kamu, dan meredakan kamu dengan ketentuan Tuhan. Itulah nikmat dunia. Rumah kecil pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Kereta buruk pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Tak apalah bang, kereta kita tak ada aircon pun tak apa, buka tingkap. Tak apalah bang, janji kita sampai. Soleh. Kalau abang tak nak buka tingkap pun tak apa, belilah kipas angin yang kecil tu. Yang warna biru tak kat depan tu. Kan dulu-dulu orang teksi macam itulah. Betul. Saya suka seronok tu tengok kipas angin kecil. Bawah dia ada kalender tarik koyak selai-selai tu. Saya suka tengok tu. Kita ada ikut benda tu. Bangga tentu ada kipas angin tu. Kalau ada lagi saya nak beli buka kereta. Isteri dia kata, abang, yang ni ada pun cukup lah abang. Alhamdulillah. Tak ada pun janji kita sampai abang. Soleh. Kalau isteri tak soleh, ada kereta sedap, lawa, sedap macam mana pun tak jadi nikmat kereta tu. Itulah awak, kereta ni orang tak nak beli, nak beli juga nampak tuan. Lagi besar pada kita tu. Itulah awak. Letihnya aku, ya Allah, kamu ni. Isteri yang soleh, kalau tuan-tuan beli dekat dia, apa pun dia hargai. Walaupun tuan-tuan beli dekat dia, jam murah aja, RM25. Cantiknya bang jam ni bang. Ya Allah, cantik sangat. Padan dengan saya bang. Dia menghargai apa yang tuan-tuan bagi. Tapi kalau isteri yang tak soleh, beli yang ini orang pakai. Dia sambil gelak dia bagi tuan-tuan. Yang kita beli kedai jam, daripada 6 jam duk pilih ni. Beli kedai jam, 6 jam tu tak tahu ni. Sampai-sampai, ya ini ya Allah bang. Ini orang kampung ya bang. Sakit hati tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, dunia ni cukup indah kalau tuan-tuan dapat isteri yang soleh. Suami balik malam-malam, dia dah tidur. Dia jaga balik. Abang nak nasi. Abang duduk sekejap ya, saya buat air. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Dapat suami soleh pun bagus. Dia tak ketuk pintu rumah dia. Maksudnya dia tahu isteri dia tidur. Dua-dua masing-masing jaga. Tapi kalau suami tak soleh, balik pukul 12 malam. Wah. Hah? Wah. Ni panggil apa ni? Isteri han nama apa sebenarnya? Ha? Ha? Nampaklah tuan-tuan. Nama isteri dia Syarifah. Ha? Ha? Belik tengok. Oh. Cubalah bawa kunci spare. Saya takkan menyusahkan isteri saya, ustaz. Saya tahu isteri saya letih jaga anak. Isteri saya penat kerja. Buka pintu pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Ini tidak. Diterajangnya pintu. Pergi kot tingkat bilik isteri tu. Hoi, tidur mati ke? Apa ni? Hoi. Jiran sebelah rumah buka tingkat. Apa hemat? Ha, kan malu tuan-tuan. Rasulullah kalau isteri tak buka, dia tidur depan pintu tuan-tuan. Boleh bayang tak? Nabi yang mulia buka serban dia, tidur depan pintu. Subhanallah. Kita nak tidur depan pintu pun boleh. Nak tidur dalam kereta pun tak apa. Buka aircon, buka tingkap sikit, bagi aircon keluar sama. Tidurlah, tak apalah, isteri tak sedap. Dia nak mengamuk pasal apa? Jangan tutup sampai habis rapat pula tu esok pergi mati. Mati asal esok masuk dalam kereta dah. 4 hari keluar dalam paper pula.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ya, dan selesai videonya. Itulah tadi ya guys ya, ceramah daripada Ustaz Kazim Ilyas ya. Yang tadi yang pertama kita dah dengar ya guys ya, macam mana mendapat isteri yang tak solehah macam tu kan. Maksudnya adalah suami yang takut isteri kan, macam tu. Suami tak boleh balik, terus lepas tu isteri tu tak nak jumpa dengan mak, abah dan lain sebagainya. Macam tu tu tak boleh guys, tak baik macam tu dan dilarang dalam agama, dan Allah akan menarik kepada neraka suami macam tu ya. Okey, yang kedua ceramahnya adalah nikmat mendapat isteri saleha. Masya Allah, semoga isteri kita menjadi isteri yang saleha. Semoga apa yang kita nak nanti buat kawan-kawan yang jomblo ya kan, mendapatkan isteri yang saleha. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah, di dunia ini yang paling nikmat adalah istri yang saleha macam tu. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Kazim Ilyas yang sudah memberikan nasihat dan juga ceramah kepada kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.